Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel aku, Reni Harahap Channel. Nah, di video kali ini aku masih mau membahas topik yang lagi anget, yaitu adalah Banpres Produktif Usaha Mikro untuk teman-teman UMKM. Nah, adapun persyaratannya yang pertama adalah warga negara Indonesia, yang kedua saldo rekening kurang dari 2 juta rupiah, yang ketiga tidak sedang menerima pembiayaan dari perbankan, yang keempat pastinya memiliki usaha. Jadi buat teman-teman yang merasa sesuai dengan kualifikasi yang tadi saya sebutkan, buruan daftar. Nah, di video kali ini aku mau share link resmi dari Dinas Koperasi Kabupaten atau Kota di beberapa tempat yang ada di Indonesia ini. Contohnya nih, kalau misalnya di tempat saya, Kabupaten Deli Serdang, ini memiliki e-form sendiri, jadi pendaftar itu tidak usah repot-repot mengirimkan berkas atau mengantri di depan Dinas Koperasi UKM gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa daftar online gitu. Nah, aku mau share nanti seperti biasa linknya aku kasih di description box. Teman-teman tinggal klik dan melakukan pendaftaran secara online. Jadi tidak usah repot-repot antri berdesakan di depan Dinas Koperasi ya teman-teman. Yuk kita mulai. Nah, ini yang pertama ada link pendaftaran Kota Semarang, teman-teman. Jadi, aku klik dulu ya. Nah, ini pendaftaran UMKM untuk bantuan presiden. Nah, ini ditutup hari Senin 30 November 2020 jam 7.30. Nah, persyaratannya seperti yang aku bilang tadi di awal. Nah, kita masuk ke yang kedua, Kabupaten Kediri ya teman-teman. Aku buka. Nah, di Kabupaten Kediri ini mereka minta NPWP teman-teman. Tapi kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa dikosongkan. Nah, di sini mereka minta data omset juga, teman-teman. Jadi, kalau omset maksimal itu 300 juta per tahun, maka per bulan teman-teman bisa isi maksimalnya itu adalah 25 juta rupiah. Nah, selanjutnya adalah Kabupaten Malang. Nah, kita buka. Nah, teman-teman yang dari Kabupaten Malang itu silahkan siapkan foto KTP. Maksimal itu size-nya 1 MB. Jadi kalau kebesaran teman-teman bisa kompres dulu ya. Nah, di sini juga mereka minta upload izin usaha, itu boleh IUMK, keterangan usaha atau foto usaha teman-teman, maksimal 1 MB. Nah, kita ke Banyumas. Mereka membuka pendaftaran hingga 30 November, teman-teman. Sama seperti tadi, KTP, NIK. Lalu di sini ada nomor kartu keluarga. Nah, di sini ada kolom checklist yang menyatakan bahwasanya usaha teman-teman itu memiliki aset di bawah 50 juta, omset di bawah 300 juta per tahun. Nah, selanjutnya kita masuk ke Kabupaten Bandung.
Lalu ada Lombok Barat, teman-teman. Lalu ada Banyuwangi. Lalu ada Aceh Timur. Nah, lalu kemudian ada Tangerang. Nah, karena aku bikin videonya pada hari Minggu, maka ini nggak kebuka ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa akses pada hari Senin sampai Jumat pukul 6 hingga pukul 14 WIB. Nah, selanjutnya adalah Deli Serdang. Jadi untuk Deli Serdang, tutorial mendaftarnya itu udah aku share di video sebelum-sebelumnya, jadi teman-teman bisa cari aja ya teman-teman. Nah, sekian dulu video dari aku. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share agar aku makin semangat bikin video untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.